Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khadijah binti Muhammad Akram. Saya berumur 11 tahun. Saya ialah murid SK Jelantut Jaya. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik. Judul buku ini ialah Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang tersohor iaitu Abdul Latif Talib atau lebih dikenali sebagai Pak Latif. Buku ini diterbitkan oleh PTS Edar Sedian Berhad pada tahun 2015. Ia mengandungi 329 muka surat. Buku ini mengisahkan perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menakluk Konstantinopel yang terletak di sempadan antara benua Eropah dengan Asia. Usaha menakluk Konstantinopel telah bermula sejak tahun 34 Hijrah oleh Saidina Ali dan kemudian diteruskan oleh pahlawan-pahlawan Islam yang lain. Namun, kesemua mereka telah gagal sehinggalah pada tahun 857 Hijrah barulah kota Konstantinopel berjaya ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda telah menukar nama kota Konstantinopel kepada Istanbul dan diletakkan di bawah pentadbiran Kerajaan Turki. Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan kepribadian yang baik dan bijak. Kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel merupakan kemenangan umat Islam untuk terus meluaskan pengaruh agama Islam di serata penutur dunia. Buku ini amat menarik kerana selain ciri-ciri fizikalnya yang ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Pengajaran yang terkandung dalam buku ini amat banyak. Antaranya sikap dan kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda seorang pemimpin yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Baginda berusaha untuk menjadi ketua yang baik dan memastikan rakyat dan tenteranya juga baik. Ini kerana beliau berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kota Konstantinopel akan jatuh kepada tangan ketua yang baik, rakyat yang baik dan tentera yang baik. Oleh sebab itu, baginda pernah menyamar menjadi peminta sedekah yang bisu untuk mengintip dan menyelidik tentang rakyat baginda demi memastikan rakyatnya dari kalangan orang yang baik-baik. Selain itu, baginda juga seorang yang tidak terburu-buru dan bijak membuat keputusan. Ini kerana baginda sering mengadakan perbincangan bersama tentera-tenteranya dan mendengar pendapat yang diberikan. Baginda boleh menerima pendapat yang diberikan walaupun ianya datang dari rakyat biasa. Asalkan pendapat itu adalah untuk kebaikan bersama. Seterusnya, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang berani melaksanakan tindakan walaupun dilihat sukar untuk dilakukan. Contohnya, dalam bab 35 ada diceritakan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih bersama angkatan tenteranya
berjaya memindahkan 70 kapal perang ke Tanah Emas berdekatan dengan kota Constantinople dengan menggunakan jalan darat. Hasilnya, usaha ini telah membantu kemenangan umat Islam untuk menakluk kota Constantinople. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Selesailah sudah aksi di gelanggang. Sekandi SKJJ mohon berundur diri. Sekian dari saya. Terima kasih.